Okay guys, seperti yang aku janjikan pada video unboxing Sky Surfer aku yang lepas. Jika ada yang terlepas pandang, boleh tengok dekat link video kat atas ni ya. Aku share kat atas ni. Nanti dia akan keluar mana. Sini. Akan keluar kat sini ya. Korang boleh rujuk kat situ macam mana aku unboxing kan Sky Surfer RC Gliders. Dan video aku pada kali ni, aku akan tunjukkan macam mana cara kita pasangkan kit RC Gliders yang kita beli tersebut. Okey, sebelum teruskan, kita kena buka dulu kits yang kita dapatkan. Okey, ini dia guys, kit yang aku dapatkan daripada Shopee tu hari. Dia akan pasangkanlah RC glider ni pada video tutorial pada kali ini. Kita keluarkanlah dulu barang-barang yang ada dalam kotak ni. Kita keluarkan dulu guys satu per satu dan kita pilih mana dulu yang kita nak. Okey, mungkin aku akan startkan dengan cooling dia ni ya, untuk dipadankan dengan canopy ni, dengan cooling yang hitam. Okay, yang lain kita ketepikan dulu. Cooling ni kita kena potong. Terus kita potong yang tengah ni dulu. Bahagian tengah ni dah ada garisan yang disediakan kat tengah ni. Alright, trimnya dah sempurna. Okay, ini gum dia. Ini pilot dia. Okay, gum ni adalah foam safe gum ya. Jika korang tak ada gum ni, korang boleh juga gunakan macam hot glue ataupun korang terpaksa beli sendirilah. Gum uhu ke, boleh pakai juga. Okay, dalam masa yang sama, kita boleh juga gum magnet yang diberi bersama kat bahagian bawah ni. Okay, ini dia fiber tape. Letakkan pada okay, kemudian kita akan pasangkan coiling ni pada sini. Okay, settlekan yang ni, kita termulakan yang lagi satu. So di sebelah sini prosesnya sama juga. Alright, so sementara kita punya dua canopy ni gum dia kering, kita boleh proceed dengan bahagian yang seterusnya. Okay, proses seterusnya kita akan mulakan dengan pemasangan motor, brushless motor ni kepada dia punya motor mount. Dan juga dia punya prop ya, prop screw ni masukkan kat sini. Okay, itu tadi pemasangan brushless motor pada engine mount dan kita akan ke step seterusnya. Okay, step seterusnya orang perlu dapatkan dia punya fuselage ni. Kita buka dulu, belah dua. Okay, belah dua macam ni dan dapatkan barang-barang yang kita akan isikan kat dalam ni. Kita akan dapatkan servo plate macam ni.
keluarkan micro servo ni. Micro servo 1, micro servo 2. 2 micro servo ni. Itu dia servo, bahagian pemasangan servo pada servo plate. Kita dapatkan servo plate tadi. Okey, ya, ini servo plate. Masukkan pada bahagian bawah ni. Okey, kemudian kita akan dapatkan pula dua plate ni. Ini dua plate ni dan dua skru panjang ni, guys. Dua skru panjang ni. Okey. Dan dua keping washer yang bulat ni. Okey, cara dia, korang masukkan washer bulat ni pada skru. Kemudian dah letak tu, korang skrukan. Okey, selepas tu korang cuba test dulu, tengok lubang dia ngam ke tak ngam. Okey, bila semua dah ngam, maka kita boleh letakkan gam lah pada bahagian ni. Okey, kemudian pula kita akan masukkan mounting motor tadi dekat sini. Okay, mounting motor, pastikan wire ni menghala ke bawah, guys. Okey, seterusnya kita akan ambil yang extension untuk wire motor ni. Okay, sekarang kita sambungkan 3 dengan ESC ya. Motor kita dah sambungkan. So aku sambungkan ni untuk check supaya kita punya motor hidup, bateri okey, servo jalan, dan kita nakkan servo ni berada pada kedudukan neutral. Okey, bila semua dah settle, kita akan mula cantumkan sebelah sini dan sebelah sini. Dan tidak dilupakan juga extension wire untuk Y extension ni, untuk dia punya aileron servo. Okay, kita dah siap untuk pemasangan fuselage ni. Seterusnya kita akan fokuskan pada bahagian ekor dia pula. Okay, kita dapatkan dia punya elevator dan juga dia punya rudder. Okay, cara dia, kita akan pasangkan rudder dia dulu. Okay, kita akan gam dia. Aku minta maaf, guys. Aku minta maaf, pada video yang sebelum ni aku tengah recording, tak perasan rupanya memory card dah penuh.
Tadi tengah duk syok-syok buat tu, tak perasan yang yang proses yang aku tengah buat tu dia tidak rekod. Sedar-sedar kapal terbang dah siap. Dah siap guys. Tapi tak apa, aku akan walk through lah sedikit step-step yang seterusnya. Setelah sekali kita dah masukkan servo apa semua, kita dah adjust. Okay, yang step seterusnya, sebelum kita ketatkan servo horn ni, kita perlu pasangkan dulu dia punya servo apa ni, servo horn kan, yang untuk rudder dan elevator ni kita pasang dan dah clipkan dengan push rod ni, dah clip siap-siap kat sini. Okay, dan proses seterusnya kita kena alignkan dia punya apa, dia punya zero degree ni untuk elevator dan rudder ni zero degree, dan kita pastikan servo ni dalam kedudukan yang zero degree. Okay, kebiasaannya untuk bahagian berapa degree expo untuk setiap permukaan, aku akan adjust pada radio nanti. So selagi mana permulaan ni kita set semua kosong dulu. Bila dah fly nanti baru kita akan buat trim lah. Dan selepas semua dah okey, boleh lekatkan lah stiker apa semua. Dan kita pun dah boleh pasangkan bahagian kipas ni. Okey, seterusnya kita ke bahagian sayap dia. Jadi untuk bahagian sayap ni, proses yang sama juga, korang perlu neutralisekan kedudukan servo dulu. Korang boleh letakkan gam kat sini, ataupun korang tak nak gam, korang masukkan servo. Kemudian surface nanti korang tutupkan dengan fiber tape. Proses seterusnya kita akan pasangkan pada sayap ni kepada fuselage dia. Okay guys, itu sedikit video aku kali ini tentang cara macam mana kita nak assemblekan Sky Surfer PMP yang kita beli dari zero pada sehingga kita siap pasang, dan selepas ni kita boleh maidenkan kita punya glider. Alright, kita akan berjumpa lagi di video seterusnya. Mungkin aku akan shoot video masa aku maidenkan RC glider ni. Alright, semoga bermanfaat. Apa-apa yang korang rasa perlu tahu, korang komenkan kat bawah. Aku akan cuba jawab sebaik mungkin. Dan jangan lupa like video aku ni, like, share dan subscribe ya. Okay, jumpa lagi guys di video yang akan datang. Layan.